Hey yo, apa khabar kawan-kawan sekalian? Selamat kembali ke Embas bersama saya Sean Lee. Woof! Bahang guys, bahang anugerah juara lagu 36 AJL 36 makin dirasakan sebab 12 buah lagu berjaya melayakkan diri ke pentas akhir AJL 36. Dan antara lagunya adalah lagu Salahku daripada Yoni Boy. Dia, kalau korang tak tahu, dia adalah komposer, penulis, penyanyi, semua dia tapau. Tapi satu je dia tak tapau. Melo Ice ikat tepi tak tapau lagi. Tapi kita tak tahu macam mana persiapan dia untuk AJL 36 nanti. Yoni Boy, what's good? Let me know, boy, let go. Maafkan aku jika aku bersalah. Ku hanya ikut hati yang berkata benar. Gerakan emosi buatku tercabar. Ku tahu ku susah, ku mohon kau sabar. Tahniah Yoni Boy, lagu layak ke AJL 36. So mungkin apakah perasaan bila pertama kali dapat ke pentas AJL? First of all, terima kasih. Perasaan saya dapat mempersembahkan diri saya dekat pentas AJL 36, saya rasa agak bangga and saya rasa rezeki itu dicampak-campak kepada saya tahun lepas. Tahun lepas saya dapat kahwin, dapat masuk AJL juga. Jadi saya sangat bersyukur dengan apa yang saya ada sekarang. Menebus kekecewaan sebelum ni gagal mara ke pentas akhir AJL untuk 35. So mungkin apa yang dapat Yoni katakan? Mungkin persembahan saya yang terdahulu macam ada kekurangan dan mungkin ada orang nampak macam dia tak nak bagi peluang lah. Tapi sekarang ni diorang dah bagi peluang untuk saya persembahkan diri saya dekat pentas AJL. Jadi saya akan cuba untuk bagi yang terbaik lah. So mungkin daripada segi persiapan vokal, persembahan tu macam mana agaknya setakat ni? Saya ada belajar lah sikit balik vokal saya, nak prep balik untuk AJL 36 bersama Cikgu Syafi. Saya pun ada dah, kita dah bincangkan macam mana nak setkan AJL tu. Ada mood board semua, tapi kita belum sit down lagi meeting betul-betul, dan saya harap semuanya berjalan lancar lah. So mungkin baju untuk malam tu dah ada terbayang? Yoni nak ada look dekat atas pentas tu, apa yang ada props kat situ pun kita orang dah plan-plan dah. So semua dah plan cun-cun, tengah tunggu nak jalan je. Mungkin apa yang Yoni dapat katakan kepada semua peminat? Kepada semua yang mendengar lagu saya, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu. Teruskan support Yoni sampai sekarang, sampai naik ke pentas AJL. Dan Yoni harap yang korang akan still sokong Yoni sampailah kita mara, InsyaAllah. Amin. Jangan lupa saksikan playback persembahan artis-artis finalis di Music Music ke-36 separuh akhir sebelum mereka bersiap sedia ke pentas AJL 36 di Embas setiap Rabu dan Khamis dan juga di Melody setiap Ahad 12:30 tengah hari hanya di TV3. Korang jangan lupa hashtag juga hashtag Road to AJL 36 dan hashtag AJL 36. I'll see you guys there in the AJL, okay? Take care and stay safe. Goodbye, guys. Ciao.